Seorang pria berusia 24 tahun nekat mencuri 67 tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam satu malam. Pencurian itu terjadi di sebuah warung di Desa Samir Pelapan, Kecamatan Duduk Sampean, Gresik. Tak hanya sendiri, pria tersebut melakukan aksinya bersama komplotannya. Namun teman-temannya kabur, sedangkan dia ditangkap oleh warga. Kapolsek Duduk Sampean, Ibtu Sugeng menuturkan pelaku ditangkap anggota Reskrim Polsek Duduk Sampean yang sedang menjalankan patroli malam. Saat kejadian sekira jam 23.30 waktu Indonesia Barat, anggota polisi sedang melakukan giat patroli untuk menyisir kawasan untuk antisipasi kerawanan di wilayahnya. Ketika tiba di Desa Samir Pelapan, petugas mendapati ada keramaian warga. Keramaian itu terjadi karena warga menangkap satu pelaku pencurian. Hal tersebut disampaikannya pada Senin 17 Agustus 2020. Dikutip dari surya.co.id, Selasa 18 Agustus 2020, pelaku pencurian ternyata tidak hanya satu orang. Pencuri tersebut melakukannya bersama sejumlah temannya. Namun teman-temannya kabur dan belum sempat membawa tabung gas LPG tersebut. Sedangkan pelaku berinisial M berhasil ditangkap dan diamuk warga. Kanit Reskrim Polsek Duduk Sampean, Aibda Budiono menambahkan saat diinterogasi petugas, M mengaku terdesak kondisi ekonomi. Dari pengakuan pelaku, hasil penjualan tabung gas itu akan digunakan untuk biaya menikah dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Demikian informasi di Tribun News Update kali ini. Saksikan terus Tribun News Update di channel tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!